mintanya masih 17 lebih. Nah, ini bosnya ini. Juragan kok dikit bos? Mana? Ini loh, baju merah. Baju merah ya baru udah Ciamis. Dari Ciamis. Oh, mentot lah. Ini juragan dari Ciamis Jawa Barat teman-teman. Nah, ini berbagai juragan pada datang di sini khususnya dari daerah Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jumpa lagi bareng Cina TV. Pada kesempatan pagi ini saya sudah berada di Pasar Sapi Wirosari, Grobogan, Jawa Tengah. Pasar ini buka di setiap pasaran Jawa yaitu setiap Kliwon, 5 hari sekali. Pasar terpadat di Jawa Tengah. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu pantengin channel Cina TV, yang selalu menunggu updatean video terbaru bareng Cina TV. Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe. Yang belum subscribe silakan subscribe. Salam sehat, salam sukses bareng Cina TV bersama APPSI. Sapi bakalannya Pasar Wirosari hari ini. Salah satunya ada Si Metal teman-teman. Ini tepatnya di hari Kamis Kliwon, tanggal 25 November 2021. Ini deretan sapi-sapi bakalan. Ada Si Metal. Dan juga yang paling pojok sini ada limusin yang baru diliput sama Hobi Sapi. Oke, ini ada salah satu sapi-sapi bakalan, deretan sapi-sapi bakalan Pasar Wirosari, teman-teman. Kualitas terbaru, update terbaru ini. Seperti ini untuk kualitas sapi-sapi hari ini. Khususnya deretan sapi-sapi bakalan ya. Oke. Ada Si Metal, ada Pekon. Yang paling ujung sana ada limusin. Ini ada Si Metal. Harga piro, Lek? Jalu piro? Dinya piro emang? 4,5 jalu piro emang? Selawes setengah ya. Wis kuel dereng nih. Kuel pinten iki? Hah? Kuel pinten ngeten iki? Dereng paling gede. Oh, tidak tahu nukulnya. Mintanya 25.500, ditawar 24.500. Salah satu sapi bakalan ada sapi Si Metal. Dari segi posturnya, dari kaki-kakinya. Ini sedang, kualitas sedang sapinya. Seperti ini. Dan sapi-sapi di sini itu banyak yang apa untuk belanja para pedagang dari luar kota, khususnya dari daerah Semarang, dari Bandung, dari Jabodetabek, dari Majalengka sampai sini teman-teman. Sapi-sapi bakalan Pasar Wirosari seperti ini untuk kualitas sapinya teman-teman. Dan selanjutnya ini ada yang paling super, ini kelihatannya kok sudah laku soalnya di punggungnya sudah ada tulisan atau kode. Ini adalah salah satu sapi limusin, salah satu sapi bakalan bagus. Ini posturnya panjang, kaki-kakinya jejek-jejek, pacak-pacak merah marun seperti ini teman-teman. Ini kelihatannya sudah laku ini. Seperti ini, tidak tahu nih ya deal berapa. Kita coba tanya-tanya tentang harganya atau informasinya. Harga berapa, Bos? Yang punya itu loh. Wajah Nas. Wis payu, Mas. Payu piro urut e? Duanya ini tadi 47. Oh, dua-duanya ini 47. Pekon sama yang ini, ya, Bos. Ya. Oh, ini terbeli sama Pak Haji Anas ya? Iya, Pak Haji Anas. Pak Haji Anas orang mana, Bos? Jawa Barat. Jawa Barat ya? Iya. Dua-duanya 47 ya? Iya, 47. Nah, seperti ini kualitas sapinya. Terberi juragan dari Jawa Barat, Bapak Haji Anas. Dua-dua ekor ini sama yang ini 47 ya. Seperti ini kualitas sapinya, teman-teman. Di sapi-sapi bakalan update terbaru, kualitas terbaru dari Pasar Sapi Wirosari. Tepatnya di hari Kamis Kliwon, tanggal 25 November 2021. Seperti inilah untuk situasi dan kondisi Pasar Sapi Wirosari, teman-teman.
pasarnya agak kurang begitu ramai, kurang begitu greget ya. Dan juga barangnya agak berkurang. Salah satunya di sapi-sapi bakalan ini. Dan selanjutnya ini ada limusin lagi. Nah, limusin jokrok ini. Ini ada masalah di kaki belakang sebelah kanan ini. Agak ada benjolannya. Seperti ini tuh kualitas sapinya. Kualitas sapi-sapi bakalan. Ini ada agak benjolannya. Tidak tahu ini kenapa. Nah, sampai pani pirau nih gitu. Nah, 6 likur 7 likur sampean. Untuk sapi pirau emang wis. Orang pincang. Harga pirau gimana bos? Ini tadi aku jual 26.500. 26.500. Tepat. Sampean kan bakul sapi. 26.500 sikile kira iki bos, ada pinjolan iki. Enggak apa-apa toh? Enggak pincang tapi ya. Oh, enggak apa-apa. Wogo, wogo itu apa? Orang tahu. 26.500. Ditawar 24.500 kare. Dari segi pantatnya seperti ini, teman-teman. Untuk kualitas sapinya. Seperti ini kualitas sapi-sapi bakalan pasar Wirosari. Terus pegone sapa? Gunmu, Bos. Ya, anu, gone sapa mu ya? Harga piro iki, Pak, Bos? Mintanya 18.5 ya. Dan selanjutnya ini ada bacon. Masih di sapi bakalan, mintanya 18.5. Kepeng sapinya, belum berisi jogrok. Seperti ini tuh kualitas sapinya. Seperti ini salah satu sapi bakalan, ada semi-semi PO nya ini. Seperti ini tuh kualitas sapinya. 18.500. Oke, dan selanjutnya ini masih di sapi bakalan, ada sapi pekon, teman-teman. Nah, ini gak tahu nih sampai harga berapa yang ini. Rezeki pinten, Pak? Oh, ini bosnya itu. Nah, ini proses transaksi, teman-teman. Nah, ini tawar menawar sapi. Bapaknya ini cuma megangin sapi, jadi ditanya harganya di beliau udah tahu. Nah, ini mintanya 17 lebih. Oh, ini. Ini juragan dari Jawa Barat kelihatannya. Nggih, Pak. Kalau ngatus kencang bayaran kalah. Nah, ini. 63 Mas, taulah wis. 63. 102 pas mulang. Kalau aku pakai 16.300 ditawar. Mintanya masih 17 lebih. Nah, ini bosnya ini. Juragan kok dikibos? Mana? Ini loh, baju merah. Baju merah ya, baru udah Ciamis. Dari Ciamis. Mentot wae jeng lah. Ini juragan dari Ciamis, Jawa Barat, teman-teman. Nah, ini berbagai juragan pada datang di sini, khususnya dari daerah Jawa Barat, Bandung dan sekitarnya. Apalagi orang Pati. Ini 18.5. Nah, ini. Ya paling ujung utara sana ada ala cowboy, ada lek notik, juragan sapi dari Pati, spesialis sapi-sapi bobor. Dia mengekskusinya siang hari, cari yang boboran. itu beliau orangnya, ala cowboy, dia mengecek-ecek dulu, setelah itu dipantau dari kejauhan, lihat jam atau waktu berapa, nah, kalau agak siap dia baru beraksi. Ini juragan Minong, Pak Yono. Kuda punya. Kuda punya. Kudanya 5, ceweknya 2. Oh. Ini rencana mau beli macan dia. Hei,
kaosnya di trok. Durung gawe, Dik. Ya ngene iki dikek. Ya usah gampang wae ngene. Kecurakan blura ini. Ya iya. Oh, mintanya yang lengan panjang. Iya siap nek ono piye. Santai wae. Dan juga ini ada Mas Aris. Dapat berapa Mas hari ini, Mas? Baru satu. Baru satu. Gimana? Sulit apa susah barangnya? Apa harganya mahal? Sama saja. Nah, ini mintanya 17 lebih loh Mas. Masih tinggi harganya. Tadi ada penawaran 16.300. Barangnya kurang Mas ya. Nah, seperti ini salah satu sapi pekon. Oke, kita lanjut ke sapi-sapi berikutnya teman-teman. Di deretan sapi-sapi bakalan ini ada juragan sapi dari Pati. Untuk berapa Mas? Halo. Biar kan ini biar kan ini. Harganya 17.6 terus. Terus 400 loro. Loro. Totalu ya. Barangnya susah deh. Barangnya api-api aja. Orang barangnya ini loh. Kurang ya. Kurang. Kurang berah. Jangan cemberu. Baru dapat 3. Dan ini ada limousine cross teman-teman. Dan juga sudah laku. Seperti ini tuh kualitas sapinya. Ini pedagang dari Jawa Barat, teman-teman. Oke, kita lanjut ke sapi-sapi berikutnya. Masih dari pasar sapi Wirosari Grobogan Jawa Tengah. Ini deretan sapi-sapi bakalan. Ada sapi pekon lagi dan juga sampingnya ada si metal, teman-teman. Bapaknya yang megangin pakai topi sama kacamata hitam. Bersaing dengan saya ini kacamatanya. Oke, kita lanjut. Sapinya si metal. Pakai sepatu. Wah, ini. Pekon. Dicek ini. Dicek sama juragannya. Kita tanya sama orangnya. Harga pinten Pak I? 20-an. 20-an. Mintanya 20 jutaan. Harga 20 juta lebih. Lah ngoten niku lah sapa pendonga muga-muga gampang ngedol ngono lah. Yakin muga-muga gampang ngedol ngono. Saya itu metal pun ganti sampai Mas Es. Semua butuh kalau lihat sampean juga tak leh. Nah ini. Nyuwun pinten Pak I? 8,000. 18. Mintanya 18 juta ternyata. Salah satu sapi pekon, sapi bakalan. Seperti ini tuh kualitas sapinya. Ini baru dilatih sama pedagang. Buka tas, keluarin uang. Nah ini. Kena berapa ini? Rp76 Pak. Ditawar 17.6 tadi. Amin-amin ya. Ini mungkin deal sudah. Nah, kena berapa bos? 17.600 ya ini. Deal. Alhamdulillah. Semoga berokah. Nah ini salah satu sapi pekon terjual dengan harga 17.600. Oke, dan kita lanjut ke sapi berikutnya. Ini bapaknya yang pakai kacamata. Ada si metal teman-teman. Dari segi posturnya seperti ini. Kita coba tanya sama bapaknya. Harga pinten Pak I? 21.500. Pun well pinten ini teman. Kali ye, ditawar pinten ndak, Bang? 22. Ditawar 22. 22. 2200 tuh gimana ini? Nah, ini. 21.500.
seperti ini tuh kualitas sapinya. Salah satu sapi bakalan ada sapi si metal well 2 pasang. Nah, di pasar sapi Wirosari Grobogan Jawa Tengah. Tepatnya di hari Kamis Kliwon tanggal 25 November 2021 bareng Cina TV. Terima kasih teman-teman yang selalu potong channel Cina TV. Semoga bermanfaat, menjadikan informasi khususnya untuk para peternak sapi dan pecinta sapi semuanya. Salam dari kami Cina TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi Indonesia. Derapu peternak sapi Indonesia. Salam sehat, salam sukses. Amin.